ada jemaah yang kesasar. Sendiri apa berdua? Sendirian. Hotelnya tadi belakang. Lebih tepatnya berada di pintu 334. Allahu Akbar. Dikarenakan sekarang cuacanya lagi musim dingin, Abun Kreator memaksakan untuk sholat ke lantai atas Masjid Nabawi, sekaligus menginformasikan juga inilah nuansa sholat Jumat di lantai paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di vlog Abun Kreator. Apa kabar kalian semuanya dimanapun kalian berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, pagi hari ini Abun Kreator bersama para sahabat Abun Kreator dari Banten Selatan, insya Allah hari ini akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nabawi. Sekaligus Abun Kreator mau menginformasikan suasana terkini sholat Jumat di akhir tahun yang masya Allah jemaah sangat membludak seperti yang para sahabat Abun Kreator lihat. Nah, jemaah dari seluruh penjuru dunia tiba memadati Masjid Nabawi. Allahu Akbar, lihat, masya Allah. Assalamualaikum Kang Asep, gimana nih nuansa sholat Jumat di akhir tahun? Alhamdulillah ya, jumat hari ini jelas banyak jemaah umroh ataupun yang bermukimin di sini ya. Ya. Alhamdulillah, masya Allah banyak. Alhamdulillah pada berdatangan yang sholat Jumat dari jam 9 sampai sekarang hampir jam 11 jemaah tidak surut. Lihat, Allah. Kita sekarang lebih tepatnya berada di pintu Bab Malik Fahad. Seperti biasa, sebelum Abun Kreator melanjutkan videonya, jangan lupa berlangganan di channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Pokoknya simak terus video Abun Kreator, karena insya Allah Abun Kreator akan nge-share ke kalian semua. Nah, jemaah dioperalihkan dan ini lokasi yang dikosongkan. Abun Kreator lebih tepatnya berada di pintu 334. Allahu Akbar. Ini lokasi yang dikosongkan. Mana nih kita? Mau sholat ke atas?
Iya. Ke mana orang? Kayaknya ini kebahagiaannya di lantai paling atas karena di luar penuh tuh, sendal sampai keletakan seperti ini, dan di dalam juga penuh. Kebahagiaannya ke paling atas. Alhamdulillah udah nyampe di lantai paling atas Masjid Nabawi, dan inilah situasi dan kondisinya sahabat Abun Kreator. Di sini juga penuh ya, sama lah jemaah pada minum air jam-jam terlebih dahulu. Sebenarnya kalau pas musim panas nggak bakalan kuat sholat kalau di lantai atas Masjid Nabawi. Dikarenakan sekarang cuacanya lagi musim dingin, Abun Kreator memaksakan untuk sholat ke lantai atas Masjid Nabawi, sekaligus menginformasikan juga inilah nuansa sholat Jumat di lantai paling atas. مهما كانت مرتبته أو تطلب مددا كطلب رزق أو شفاء مرض أو دفع ضر أو جلب نفع من ميت أو من حي بشر لا يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فإياك يا عبد الله فإياك يا عبد الله أن تسأل ميتا مهما كانت مرتبته أو تطلب مددا كطلب رزق أو شفاء مرض أو دفع ضر أو جلب نفع من ميت. Alhamdulillah sahabat Abun Kreator, sekarang sholat jumatnya sudah selesai dan sekarang kita mau turun. Nah, kita harus turun lebih awal dikarenakan
Ini jamaah sangat padat sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Abun Kreator tidak turun lebih awal, biasanya di tangganya suka berdesakan. Allahu Akbar. Masya Allah, cuacanya meskipun pada duhur sejuk sekali, dikarenakan ini hari ketujuh memasuki musim dingin. Tuh, bunga-bunga juga sudah mulai mekar. Allahu Akbar, indah banget. Nah, ini ada jemaah yang kesasar. Sendiri apa berdua? Sendirian. Hotelnya tadi belakang. Coba buka. Gitu. Aku lupa di mana ini. Ada tamat tahu aku di sendirian sana. Hotel Madinah. Kasar Andalus. Hah? Kasar Andalus. Hotel Andalus nih. Kasar Andalus. Gimana ya, kan ada dua. Ima Madinah nama ini ya. Taib. Ustaz. Kasar Andalus. Kasar Andalus. Andalus di sini. Andalus. Ben. Ada toko Makarta di adunya. Dari mana, Pak Haji? Aslinya dari mana? Bone, Sulawesi. Sulawesi ya. Ini jemaah dari mana jemaah? Jemaah apa ini? Maaf, Pak Haji. Ya. Kamil, Kamila. Coba tinggal ini nah, maaf sekali. Andalus. Hah? Andalus. Oh, Akbar. Oh, kita berlawanan arah. Kita berlawanan arah. Ada jemaah yang ngambil jalan pintas. Nah, alhamdulillah sahabat Abun Kreator baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat. Dan masya Allah, sholat Jumat di akhir tahun seperti yang sahabat Abun Kreator lihat, sangat penuh padat semakin di Abun Kreator. Sekarang lebih tepatnya berada di Bab Malik Fahad di Markasia. Dan seperti inilah situasi dan kondisi bubar sholat Jumat di Masjid Nabawi di akhir tahun. Oke, seperti biasa sebelum Abun Kreator mengakhiri videonya, jangan lupa berlangganan di channel Abun Kreator dengan cara klik like, subscribe, dan komen di bawah. Doa Abun Kreator tidak bosan-bosan langsung dari Masjid Nabawi mendoakan semoga kalian dan keluarga tercintanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saya di sini Abun Kreator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.